panjang teman ya. Aduh, panjang sekali macetnya teman ya. Panjang sekali mah. Kerodin macetnya. Ini teman ya. Ini panjangnya bukan main teman ya. Ini teman ya, benar-benar panjang macet teman ya. Itu PM-nya sampai bingung itu mau lewat kemana itu. Itu ngawal susah sekali dia. Ini teman ya, benar-benar sini jalan yang benar-benar crowded macet sini teman ya. Kasih dulu ya, biar dulu. Motornya dulu. Nah, maju ya, kita maju ya teman ya. Kasih polisinya maju dulu ya. Kita maju giliran. Bener-bener macet ini, PPM-nya juga kena macet teman ya. Bu, maju dikit bu. Dikit aja. Oke teman ya. Aduh, berapa menit kita teman ya di sana, benar-benar kena macet ya teman ya. Nih pemandangan di Bali tuh kayak gini teman ya. Masya Allah, berkeringat dingin, helmnya full face, kena macet di sana tadi hampir setengah jam teman ya. Itu jalur-jalur saya bilang jalur neraka, pernah saya buat video jalur neraka itu teman ya. Tuh kalau udah maju kita nggak bisa mundur lagi, apalagi yang pakai mobil ya, pakai mobil tuh wajib nggak boleh mundur ya, nggak bisa lagi. Ini kita ngelewatin jalan sempit teman ya. Nih coba, kalau jalan ini jarang macet, kalau jalan ini cuma lancar, tapi ya itu tadi jalannya aduh bener-bener itu teman ya, ngeri ya. Jalur di Bali tuh kayak gini teman ya, di daerah Canggu tuh jalannya sempit-sempit, ramai. Nanti di depan kita stop dulu videonya, kita lanjut lagi di depannya shortcut teman ya. Kita pantau di depannya shortcut. Jalurnya ampun ya. Bener-bener ampun jalurnya ya. Tadi tuh kena macet panjang kita ya. Macetnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya. Oke teman ya, kita tutup dulu videonya di depan perbatasan jalannya ini, karena kita masuk ke jalan shortcut. Ini juga rawan macet juga di sini. Cuma di sini biasanya ada pengaturnya, pengatur lalu lintasnya ya. Ada abang apa, Pak Raden ya. Ya kita tutup dulu ya. Terima kasih buat semuanya ya.